Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rencana renovasi Stadion Palaran. Rencana Borneo FC untuk bermain di Stadion Palaran Kota Samarinda sebagai markas baru mereka tentu mendapat respon positif dari pemerintah Provinsi Kaltim. Sebagai pemilik aset, Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR kini tengah menginventarisasi apa saja yang perlu dilakukan perbaikan. Kepala Dinas PUPR Kaltim, Bapak Haji Muhammad Fitra menegaskan pihaknya kini telah melakukan survei lapangan agar segera mengerjakan renovasi ekspedisi utama PON yang ke-17 tahun 2008 ini. Kami sedang menginventarisasi kerusakannya, menghitung biaya yang nanti akan diusulkan segera di APBD 2024. Dalam waktu dekat sementara itu kebutuhan untuk latihan, untuk anggaran belum tahu, baru identifikasi dan survei lapangan, jelas tanda sapan akrabnya. Untuk penggunaan stadion ke depan setelah dilakukan perbaikan pada beberapa titik yang kini dilakukan identifikasi, Pak Nanda menegaskan bahwa menjadi ranah OPBD terkait. Artinya Stadion Palaran bisa digunakan menjadi home base dan kegiatan lain seperti pengembangan akademi maupun latihan dengan persetujuan melalui Spora Kaltim sebagai pengelola aset. Pengelolaannya kan sekarang di Spora, ke depan kalau dipergunakan Borneo FC seterusnya, itu di Spora yang berwenang, kami yang ditugas untuk memperbaiki, kata Nanda. Target perbaikan sendiri Pak Nanda menegaskan bahwa segera dilakukan pada tahun ini. Dalam waktu dekat ini, kami diinstruksikan untuk memperbaiki untuk sarana latihan tim Borneo FC tahun ini dilakukan, pungkasnya. Seperti diketahui, Stadion Palaran merupakan salah satu stadion yang berada di Samarinda. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 45.000 penonton dan sudah full single seat. Namun karena kurangnya perhatian, beberapa sarana dan prasarana di stadion ini kurang memadai alias tidak layak, perlu direnovasi seperti rumput lapangan, ruang ganti pemain dan beberapa ruangan lainnya. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.